Pak Raya. Kamu mau ke apa? My God, Bray. Nah, gimana? Welcome back ya, welcome back di channelnya Diki Setiawan. Dan sekarang sudah tampil sama judulnya seperti biasa. Kebetulan ya, kali ini aku lagi beres-beres inilah, apa namanya, break ya, bersihin gitar, laptop gitu deh buat kerja. Dan aku ketemu ini. Terus aku dapat ide gitu, Bray. Dapat ide ya. Aku bolongin. Nanti aku bakalan gedein lagi. Nanti aku bakal pakai celana ini, dan nanti pas kemas-kemas itu aku pas lagi beres-beres celana ini aku pakai ya, Bray. Dan nanti aku pakai lapisan lagi, terus aku kayak nonjolin punya aku gitu, bisa keluarin, tapi jangan sampai kelihatan. Kita traktir kayak gimana ya, ngeliat aku pakai celana kayak gitu, apakah dia tertarik atau dia ilfil karena ini sobek aja. Oke, jadi buat teman-teman gak usah lama-lama, selalu lanjut ke videonya seperti biasa. Jangan lupa di subscribe di bawah sini ya, di like, di komen, dan di share di media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dihidupin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita ya, Pak ya. Di follow juga nih Facebook aku di Diki Setiawan, sama Instagram aku di @dikistiawaniki. Semua linknya ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Di support terus, Bray. Ya, di the next video, komen di bawah kita bikin apa lagi. Pokoknya stay tune, jangan di skip, kita lihat resepnya. Oke, Bray. Welcome back ya. Sekarang udah aku siapin semua, dan aku pura-pura aja lagi kayak mau nyapu gitu, Bray. Kebetulan lagi banyak sampah juga. Jadi habis teman apa? Habis ada teman-teman aku, Bray, datang, Bray. Jadi nih, Bray. Nanti aku bakal kayak gak sadar gitu, bapak-bapak sadar. Terus aku kayak ngejolit salah satu barang nanti ke aku pakai apa aja yang bisa, pokoknya biar kelihatan menonjol gitu, Bray. Oke, jadi buat teman tetap stay tune, kita lihat reaction team. Aku pura-pura panggil dia dulu, dia lagi di dapur juga, dan anak aku dijagain sama adik aku. Wah, stay tune. Apa ya? Sini kamu kan? Hah? Tuh. Nanti kamu pilih. Kita nyokulin. Eh, tunggu kamu satu nih. Bersih mula. Tadi aku pengen berkemas. Ngepel. Oh, ngepel. Sekalian. Kamu gak bisa pagi? Iya, bisa pagi nanti gue bobo. Gue ini jatahnya malam. Tonton gak kamu nih? Ben. Kamu ini. Oh iya. Itu kayak kamu jemput. Nah, ke dalam mana gitu. Oh,
Susah lagi ya. Oh, sudah situ, sudah situ kamu. Ganti dulu dah. Ih, dorong kemas barang, lanjut belakangku. Ya ganti lo ya, kami tak malu. Tak malu sama siapa di rumah? Tak malu tuh koyak. Eh, kita pilih halang ibe. Ah, udah tuh aku pilih halangan, pakai yang bagus lah. Pakai yang tak koyak, ini tak malu. Kok kamu satu sambil nunggu gitu? Apa lah, kamu mau lihat dulu? Ah, kan dia orang. Ih, ya. Kamu suka apa? Suka apa geli ini liatnya? Geli apa? Bunda pakai nalaman. Usah lagi koyaknya tuh, udah lah ganti lah ya. Gak apa. Coba ini ambilkan celana kamu, ih kamu. Jangan nih. Coba yang kayak gitu lah ya, jadi suami itu. Geli orang. Kamu gak istrinya. Mana dia istri orang di rumah, siapa nak dilihat kalau Niki tak ada datang? Celana koyak, nanti ya. Tak ada kalau Niki tak ada datang, gak apa? Biasa kamu pakai celana ini, Pak. Nek. Besar tuh, ya. Eh, simpan lah, Bun. Itu kotor kok bersih, tuh. Ih, bersih, nih. Bekas apa ronyo? Bekas kamu tadi pakai. Ih, biar lah, loh. Cepat, ayo. Kenapa kamu mau apa-apa, nah? Langsung lihat, nih. Nope. Biar lah, kamu tuh. Langsung bersih. Besar kayak gitu gak malu nanti. Tapi dah lama bisa kan? Kamu keluar, nanti orang lihat gini. Kamu kena mungkin gini. Tapi kamu nungging coba aja gak nungging. Kamu orang lihat macam mana? Hey. Ini lah, suami utamanya istri itu mas, gak ngasih celana lagi. Siapa mau lihat Bun? Istri di rumah. Siapa iya. Yang mau lihat? Tak usah gitu, kok emang mau pakai celana bolong kayak gitu tuh pas tidur ke akhirnya agak sikit gak keluar. Cepatlah ya. Ganti bani. Hey. Kamu nih, gila ya kamu mau nengok nyuruh Iki terlalu disini. Dia mau lah yang dilihatnya, jangan ya kamu keluar. Kamu lihat gak ada kan? Hey. Duduk sini, duduk sini. Gak malu ya. Duduk sini ya kak. Ganti bani. Cepatlah ya. Langsung gak sacak nih. Tengoklah kamu tuh ini, besar gitu koyaknya tuh. Gicek ni? Kau lagi. Cepat ya. Ha? Nah ini aku apa ni? Kamu. Cepatlah satu dulu. Sampai ini urutkan ni. Jangan aku nolong lagi kalaman. Ah, guys, aku lanjut lo. Tak sekolah ya? Tanya apa yang bang? Ya. Tak dorong yang apa? Kamu beri sapu tuh mungkin ini. Ah, yang lihat kamu ni, nampak lah itu kamu. Mau kamu bohong bilang nanti gantung-gantung orang lihatnya. Gantung lah, yang koyak besar nanti itunya besar enggak? Iya, iya lah besar lah. Iya, tapi orang terkecil aja dia gantung-gantung. Apa? Terkecil apa? Cepatnya. Kamu tuh apa? Cepatnya. Apa ganti dulu? Cepatnya. Ya sampai ini. Hey. Kamu mau apa? Nggak, cuman. Oh, no, 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 no. Oh, ya. Nggak. Bruh. Masih, iya, tidak ada nampak bang. Oh iya, buka. Kau semati ya kamu nih. Kalau tak itu tak mau pulang. Alah, cukupkan. Kau orang diam nih. Cukupkan. Iya ya. Cukupkan. Oke baik. Jadi resi itu kayak gitu dia mulai panik karena nggak terima kalau orang nggak peduli siapa yang lain. Aduh, apa cukupkan resi? Buat teman, mungkin itu aja videonya. Di next video, komen di bawah kita bikin apa lagi. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share di media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan kalian jangan lupa hidupin ya notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Raya aku cukupkan, sorry banget. Sumpah. Jangan lupa di follow dan subscribe aku di Kistiawan dan Instagram aku dan di Kistiawan di oke, jadi kalau kalian suka di video kali ini, mungkin segitu aja dulu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Thanks for watching, thanks for support. My cat, bye.